Welcome National Pingtung University. Test. <laughs> There are two uh, suspension bridges that go across the river.

That's the short video from National Pingtung University. Now I invite the representative from National Pingtung University. The time is yours. Oke, okay, selamat pagi semuanya. Eh, suaranya masuk nggak? Masuk. Masuk, Pak. Halo, oh iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, yeah, bisa didengar dengan jelas. Oke. Okay. Perkenalkan, saya uh, adalah representatif dari National Pingtung University. Nama saya Pierre. Uh, di sini saya akan memperkenalkan beberapa informasi mengenai kampus kami. Boleh next? Next lagi? Ya, di sini saya akan membahas uh, enam topik besar dan kita akan langsung ke yang pertama saja. Next. Uh, yang pertama itu tentang NPTU. Next. Jadi, kampus ini berdiri dari uh, bergabungnya dua kampus, yaitu National Pingtung University of Education dan National Pingtung Institute of Commerce, pada tanggal 1 Agustus 2014. Dan pada saat ini, presiden dari kampus NPTU ini adalah Profesor Maiku, dan juga kampus kami ini merupakan kampus yang lengkap karena mencakup pendidikan, manajemen, informasi, dan teknologi, dan juga. Uh, salah satu uh, yang menyediakan pendidikan yang lebih tinggi untuk di Kabupaten Pingtung. Next, next. Oh oke, okay. kampus kami terletak di daerah bagian selatan Taiwan. Uh, kalau bisa kalian lihat itu di di panah itu di daerah Pingtung. Uh, boleh next lagi. Pingtung ini terletak dekat dengan Kaohsiung. Uh, next, halo, next, halo, next, ya, yeah. Pingtung terletak dekat dengan Kaohsiung. Jadi uh, mungkin banyak yang tidak tahu Pingtung kalau di Taiwan, tapi pasti tahu Kaohsiung gitu. Karena Kaohsiung lumayan daerah yang lumayan besar di Taiwan ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin jalan-jalan, mungkin Kaohsiung merupakan salah satu tujuan wisata karena banyak tersedia banyak sekali hal jadi dan juga di Pingtung juga ada uh, daerah dekat daerah dengan pantai dan sebagainya next ya uh, ini uh, lokasi kampus kampus kami kampus kami ini terdiri dari tiga bagian yaitu yang pertama ada kampus Pingsi yang kedua ada kampus Minseng, yang ketiga ada kampus Pingsang Nah ketiga ini berdekatan semua bisa diakses dengan transportasi umum ataupun dengan berjalan kaki Dan jaraknya itu hanya sekitar dari uh, 5 menit sampai 10 menit saja sudah bisa mengakses ketiga kampus ini Dan saya akan membahas lebih dalam tentang setiap kampusnya, boleh next? Uh, ya yeah. Di kampus Minseng ini adalah pusat administrasi dari MBTU, jadi kalau misalnya kalian butuh untuk membayar sesuatu, untuk registrasi, untuk apa, kita bisa ke Kampus Minseng. Dan Kampus Minseng ini uh, adalah rumah dari College of Education dan College of Liberal Arts and Social Science. Dan juga di Kampus Minseng ini ada perpustakaan utama di Kampus NPTU kami ini. Karena uh, di library ini lumayan uh, bagus isinya, nanti uh, akan ada cuplikan, uh, ada gambar dari library-nya. Dan juga di kampus Minsang ini ada tempat tinggal dari asrama para siswa-siswi. Next, kemudian next, kemudian ada kampus Pingse. Kampus Pingse ini adalah tempat dari College of Science dan Pusat Belajar Bahasa Mandarin. Jadi kalau nanti kalian ke sini dan ingin belajar Mandarin ini tujuannya ini kalian bisa ke kampus Pingse. Dan di kampus pingsin ini ada beberapa fasilitas yaitu kolam berenang, ada pusat kebugaran dan ada stadion besar yang bisa digunakan untuk atletik. Next, kemudian ada kampus pingsang. Nah, kampus ini itu rumah dari College of Computer Science dan College of Management. Di sini juga ada cabang perpustakaan dari perpustakaan utama yaitu yang tadi kampus pingsang. Dan di sini ada beberapa fasilitas seperti Pusat teknologi VAR yaitu Virtual and Augmented Reality, dan juga ada stadion, dan ada kolam ekologis di mana ada banyak sekali binatang, dan juga ada lapangan yang tertutup, lapangan dalam ruangan. Maksudnya, next ini adalah kampus keempat kami, dan kampus ini masih dalam pembangunan, jadi ini masih dalam perencanaan. Boleh next. Di sini ada beberapa fasilitas yang tersedia di kampus kami. E, pertama ada lapangan yang indah di setiap kampus. Ini ada cuplikan-cuplikan gambarnya. Boleh next. Dan ada fasilitas atletik di setiap kampus. Boleh next. Dan ada asrama di setiap kampusnya juga. E, boleh next lagi. Ini hanya beberapa cuplikan gambar. Dan ada kolam renang dalam ruangan di kampus. Di sini ada gambar kolam ekologis di kampus pingsang, dan ini adalah yang tadi saya bilang, pusat teknologi VAR. Ya, boleh next lagi. Nah, ini adalah perpustakaan yang ada di kampus pingsang, baik dan pingsang juga. Nah, ini kemudian eh, apa saja yang ada di kampus NPTU ini? Eh, ada di sini terdiri dari College of Management, College of Computer Science, College of Education, College of Liberal Arts and Social Science, ada College of Science dan College of Innovative and International. Mungkin kita akan uh, lihat uh, di dalam setiap College ada apa saja departemennya. Nah, di College of Department, eh College of Management ada Department of Commerce, Automation and Management. marketing and distribution management leisure management real estate management business administration international business finance and accounting uh, next the college of computer science at the department of computer and communication computer science and artificial intelligence computer science information management and bachelor program of computer and intelligent robot next Kemudian College of Education, the Graduate Institute of Educational Administration, Department of Educational Psychology and Counseling, Department of Education, Department of Early Childhood Education and Department of Special Education. Selanjutnya ada College of Liberal Arts and Social Science, the Department of Visual Art, Department of Music, Cultural and Creative Industries, Social Development, Chinese Language and Literature. Applied Science, eh sorry Applied Japanese and Applied English, dan ada Department of English juga. Dan kemudian ada College of Science, eh, di dalamnya ada Department of Science Communication, Applied Chemistry, Applied Mathematics, Applied Physics, Physical Education, dan juga di dalam sini ada dua program internasional. Yang pertama itu PhD Program of Applied Science, yang kedua adalah Master Program on, of Applied Science. Next. Dan juga ada Innovative and International College. Di sini ada dua program internasional lainnya, yaitu yang pertama International Master Program of STEM Education, yang kedua ada International Master Program of Information Technology and Application. Next. Nah, ini saya akan membahas program-program internasional yang ada di NPTU kami. Seperti yang saya bilang tadi, tadi ada International PhD Program of Applied Science, yang kedua adalah uh, International Master Program of Applied Science, yang ketiga, ada Master Program of Information and Technology and Application, yang terakhir ada Master Program of STEM. Next, dan untuk yang applied science dari PhD dan master degree ini, tujuannya adalah untuk menumbuhkan peneliti dan ahli yang luar biasa. Dan di sini ada beberapa bidang peneliti meliputi teknologi kuantum banano, ilmu komunikasi, sains, pendidikan, matematika terapan dan lain-lainnya. Next, yang master program juga kebetulan sama dengan applied science, yang bedanya bidang penelitiannya itu ada tambahannya yaitu ilmu olahraga. Next, dan kemudian ada international master program of information technology. Kebetulan saya uh, uh, mengambil jurusan ini di sini dan ini uh, adalah part dari computer science, jadi di sini jurusan ini bekerja sama dengan computer science untuk mengajarkan hal-hal yang mengenai teknologi informasi yang terkini dan juga di di bagian ini setelah teori diajarkan dan langsung kita langsung dapat praktek jadi ilmunya itu langsung kita bisa terapkan jadi lebih lebih enak gitu belajarnya next dan kemudian ada International Master Program of STEAM Education yang STEAM ini uh, adalah lumayan baru di kampus kami ini dan mungkin nanti akan ada sharing sedikit dari mahasiswa STEAMnya langsung. Jadi next, oke okay, ini ada program seperti yang tadi kalian lihat di video ini ada host family namanya. Jadi di kampus NPTU ini uh, kampus uh, yang uh, gimana ya uh, perhatian kepada mahasiswa-mahasiswa internasionalnya karena setiap mahasiswa internasional itu punya keluarga gitu, jadi istilahnya kita punya ayah atau ibu angkat di sini, jadi kita mungkin bisa sering keluar bareng, beraktivitas bersama dan sebagainya gitu. Next, kemudian ada uh, biasa uh, ada tour kita kadang nanti setahun sekali nanti ada pergi ke satu tempat kita bersama-sama gitu, kayak tahun lalu kita pergi ke Alisan gitu, salah satu uh, tempat wisata yang banyak dikunjungi di Taiwan. Next. Kemudian ada beberapa klub sekolah dan di sini juga di NPTU ada klub untuk mahasiswa internasional yaitu Overseas Student Association dan banyak sekali mahasiswa internasional yang ada dan setiap setiap ada acara besar pasti ada kegiatan kayak Imlek, kayak Natal, kayak banyak hal gitu. Jadi banyak kegiatan, banyak banyak acara gitu. Jadi seru, seru banget di sini. Next dan juga, di sini juga menyediakan kursus mandarin dan gratis. Jadi, bagi yang datang dan ingin belajar mandarin juga dipersilahkan. Next, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendaftarannya. E, proses pendaftarannya lumayan mudah. Pertama, kalian tinggal cek persyaratan dan program studi seperti yang tadi saya bacakan beberapa program studinya. Kalian bisa cek salah satu persatu di internet. Dan kalian hanya tinggal persiapkan dokumen yang dibutuhkan seperti uh, paspor, uh, data diri, dan study plan, dan sebagainya. Kemudian kalian uh, tidak perlu susah-susah karena kalian bisa melakukan aplikasi uh, register secara online. Uh, kalian bisa lihat ada barcode di situ, boleh di-scan untuk uh, info lebih lanjut mengenai pendaftaran. Kemudian setelah di-apply, uh, dokumen kalian, apapun nilai, dan sebagainya akan di-review dan kemudian ada setelah di review akan uh, ada pengumuman mengenai penerimaannya next ini ada jadwal untuk application dari fall 2022 dan spring 2023 seperti kalian lihat uh, Mei 15 itu adalah application deadline untuk fall fall itu berarti untuk semester depan dan kalian mungkin yang tertarik bisa langsung daftar sekarang untuk fall. Atau mungkin kalian ingin menunggu untuk spring 2023 nanti juga bisa. Itu pada tanggal September 30, 30 September. Next. Kemudian untuk beasiswa dan biaya ini yang paling menarik yang banyak orang ingin tahu di kampus NPTU menyediakan tiga level beasiswa. Yang pertama itu adalah beasiswa elit. Beasiswa elit itu mencakup biaya kuliah, kemudian ada setiap bulannya dikasih tunjangan. Jadi, untuk PhD mendapatkan 10.000 NTD atau sekitar 5 juta, untuk Master mendapatkan 6.000 NTD sekitar 3 juta, dan kemudian elit juga mencakup dormitory eh, asrama untuk mahasiswa. Jadi, elit ini lumayan ya, seperti namanya elit. Jadi, banyak yang didapatkan. Kemudian, yang kedua ada brilliance. Brilliance ini mencakup hanya biaya kuliah dan dormitory. Jadi bedanya hanya tidak dapat yang bantuan biaya hidup per bulan. Dan yang level ketiga itu excellence. Excellence itu jadi di tiga yang elit ini kita hanya dapat satu gitu. Contohnya hanya dapat biaya kuliah atau hanya dapat aku uh, dormitory gratis atau hanya dapat bantuan hidup per bulannya. Ini untuk program pasca sarjana itu master atau uh, uh, D3, S3. Dan untuk program sarjana uh, sama seperti yang excellence. Jadi tiga dapat satu. Oh sorry, maksudnya tiga, ya hanya satu yang bisa didapatkan. Contohnya mungkin hanya didapat, dapat biaya kuliah atau akomodasi gratis, yaitu dorm, atau bantuan biaya hidup per bulannya. Next, next. Eh, eh sorry sorry, yang tadi, yang tadi, tadi uh, nge-lag. Dan untuk biaya kuliah dan biaya asramanya, kisaran untuk mahasiswa pasca sarjana itu sekitar yang harus disiapkan per semesternya itu sekitar 23 juta sampai 28 juta kalau tidak dapat beasiswa. Untuk mahasiswa sarjananya itu sekitar 23 juta sampai 28 juta. Dan jika ingin tinggal di kampus, sebenarnya di sini banyak pilihan baik dari tempat tidurnya, maksudnya berapa orang per kamar gitu. Jadi harganya itu berkisar dari 3 juta sampai 8 juta. Next. Dan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kontak ke uh, email OIA atau bisa langsung ke website uh, OIA. Dan mungkin ada sedikit uh, sharing dari teman saya yang dari steam yang tadi saya bilang, uh, Ayu. Oke, okay, terima kasih uh, buat kesempatannya. Di sini saya mau sharing tentang pengalaman dan prospek pelajaran. Dan cara mengajar dosen selama saya kuliah di Taiwan, baik. Um, ini tahun pertama saya kuliah di Taiwan untuk kuliah master degree, dan saya kuliah bagian innovation and international college yaitu STEAM Education, yang di mana kita tahu STEAM itu kepanjangan daripada science, technology, engineering, and mathematics. Dan di sini, itu kita apply atau kita penggabungan dari keempat keempat bagian tersebut. Jadi kita akan ada teori, ada juga praktis. Jadi kita nggak melulu tentang belajar teori. Guru, dosennya mengajar-mengajar tidak ada praktis tidak. Di sini tim itu mengajarkan kita untuk lebih berpikir kreatif dan lebih aktif. So, uh, dari pengalaman saya sendiri, saya merasa nyaman karena kita tahu basicnya itu Taiwan itu menggunakan bahasa Mandarin. Tetapi kampus NPTU mempersiapkan pelajaran bahasa Inggris, jadi kita tidak akan merasa um, kesulitan, kita akan merasa nyaman karena semua di-prepare sebaik-baiknya di NPTU. So, uh, buat teman-teman yang mau apply ke Taiwan, silakan dilihat-lihat admission di NPTU, kita welcome di sini. Thank you. Uh, dan satu lagi ada sharing dari mahasiswa dari College of Education. Yeah. Halo, nama saya Rani Purba, saya dari jurusan Department of Education di National Pingtung University. Saya mau sharing sedikit pengalaman saya ketika uh, saya sebagai mahasiswa di um, NPTU. Um, jadi saya mau berbagi kalau uh, National Pingtung University itu sangat baik, nyaman. Um, Pengalaman saya ketika saya memiliki kendala ketika mau berangkat ke uh, Taiwan, um, saya dibantu dan oleh pihak kampus tentang kendala saya karena pada saat itu sangat sulit untuk masuk ke Taiwan. Jadi uh, saat itu uh, kasus COVID meningkat di berbagai dunia. Jadi saat itu um, saya ditunda keberangkatannya, namun pihak kampus dan Departemen saya sangat responsif dalam membantu permasalahan saya sehingga saat itu permasalahannya dapat diatasi. Jadi um, selama saya kuliah di National Pingtung University, pihak uh, OIA kampus dan juga departemen saya sangat responsif dalam membantu um, perkuliahan akademik saya. Um, jadi buat teman-teman jangan ragu buat uh, ...daftar dan datang ke NPTU karena e, pihak NPTU sangat baik. E, kebetulan saya di sini mendapatkan tipe beasiswa brilliance, tipe kedua. E, dan ini adalah kali kedua saya mendapatkan tipe brilliance. Dan menurut saya NPTU menawarkan beasiswa yang cukup baik... ...dibandingkan dengan kampus-kampus yang lainnya. Karena dengan tipe kedua, tipe brilliance, saya... Tidak perlu untuk membayar apapun dalam uh, biaya akademik ataupun kehidupan asrama selama di sini, uh, dan saya juga mau berbagi pengalaman saya. Selama saya kuliah di NPTU, saya dapat ilmu sekaligus jalan-jalan. Buat teman-teman yang hobi traveling, uh, ini pasti menarik buat teman-teman ya, karena uh, selain mendapatkan ilmu. Uh, saya juga mengunjungi beberapa sekolah karena tentunya itu sesuai dengan jurusan saya pendidikan saya dapat mengobservasi bagaimana kehidupan pendidikan di Taiwan dan juga uh, saya mengikuti mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan dari OIA yang disediakan jadi saya uh, Mengunjungi beberapa tempat yang menarik uh, jadi ini sangat baik buat saya karena saya dapat uh, menimba ilmu dan juga uh, mengunjungi tempat-tempat yang bagus di Taiwan dan untuk kehidupan asramanya saya tinggal di um, asrama khusus karena saya adalah um, mahasiswa master jadi di sini tinggal di asrama yang khusus untuk anak-anak uh, master jadi lingkungannya nyaman dan juga banyak mahasiswa internasional jadi kita dapat menjalin hubungan pertemanan dengan teman-teman uh, dari berbagai negara mungkin sekian dari saya terima kasih ya dengan itu juga uh, sekian dari NPTU